logonya Volvo. Kita lihat ya SN-nya di dalam kabin seperti apa. Nah, seperti ini. Ini adalah manifakturnya, Lur. Manifakturnya di sini. Silinder cap-nya ya, silinder hand grill-nya. Cap oli apa? Oli engine. Stick level oli, terus untuk water coolant, reservoir tank-nya di sini. Suspensi kabin. Nah, box steering-nya, Lur. Box steering-nya. Seperti ini ya. Ini yang XL2, Lur. Nah, masih ada wheel stop-nya ya yang biasa dicari. Seperti ini. Ini adalah karet conveyor atau muff guard. Kalau orang Jawa bilang misalnya kepet. Kepetnya, terus tangki fuelnya. Kita lihat bagian. Nah, ini adalah safety silinder dam-nya, Lur. Safety silinder dam-nya. Kita lihat komponen bawah. Ini adalah propeller shaft. Propeller shaft-nya. Di sini nanti ada namanya universal joint, koplingnya, Lur. Koplingnya. Tabung angin kompresornya. Kita lihat bagian belakang. Ini adalah diferensial, terus ini adalah serial number, Lur. Serial number diferensialnya. Serial numbernya, terus bagian atas itu adalah komponen chamber brake. Itu menggunakan chamber brake double piston. Yang satu untuk brake system dan parking brake-nya. Terus kita lihat sini. Ini adalah shock absorber XL nomor 3. Shock absorber seperti ini, shock absorbernya. Dia ada shock absorbernya kanan kiri. Nah, ini leaning-nya, Lur, leaning atau parking brake-nya. Seperti ini. Itu ada sensor ABS-nya ya, Lur. Ada sensor ABS-nya. Truk ini sudah canggih karena menggunakan sensor ABS. Seperti ini ya. Kita cek karet conveyor-nya. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini adalah final drift-nya. Ada logonya Volvo. Seperti ini. Terus ini adalah menggunakan lap spring boogie, Lur. Lap spring boogie 4 lapis. Ini adalah U-ball buginya, Lur. Bugi seperti ini. 4 lapis. Seperti ini. Bawah ini adalah tirotnya. Terus kita cek bagian belakang. Nah, ini final drift-nya ya. Final drift-nya. Terus lampu belakangnya juga elegan, Lur. Sudah menggunakan lampu LED. Lampu LED-nya mewah. Nah, ini lampunya mewah. Ini bagian belakang. Ini adalah stabilizer-nya. Nah, ini adalah XL nomor 4-nya. Parking brake. Seperti ini ya, parking brake-nya. Bagian belakang. Untuk silinder dam-nya ya, silinder dam-nya produk dari Hiva, Lur. Ini manufakturnya dari Hiva. Ini adalah silinder dam. Silinder damnya untuk hidroliknya. Terus kita lihat untuk komponen engine-nya, Lur. Nah, identiknya engine Volvo warna hijau, Lur. Warna hijau. Tempat air cleaner. Turbonya muffler turbo. Muffler atau knalpot intake-nya ya, turbonya di situ. Nah, ini adalah engine-nya. Menggunakan engine D13 ini, kalau nggak salah ini. D13, powernya itu adalah 440 horsepower. Nah, ini adalah bagian transmisinya. Ini adalah SN transmisinya. Dia menggunakan transmisi Matic, Lur. Matic transmisinya. Seperti ini engine-nya. Nah,
adalah bagian engine-nya. Terus untuk mufflernya tuh. Mufflernya ini ya. Ini mufflernya ya. Mufflernya seperti ini ya. Kita cek bagian ke belakang. Keras, Pak. Lock baterai. Emergency. Diferensial. Volvo Action nomor 2. Dan ini untuk chamber brick nomor 2 ya, menggunakan double piston kayak nomor 3 dan 4. Shock absorbernya lur. Shock absorber. Springnya 4 lapis ya. 4 lapis axle 1, axle nomor 2, 4 lapis springnya. Dan nomor 3 4 hiperbola ya springnya. Ini adalah komponen rubber spring. Ada 2 rubber springnya yang bisa sis, dan itu yang di U-bolnya ada satu ya, rubber springnya seperti ini. Untuk axle nomor 1 menggunakan chamber brick single piston lur, chamber bricknya single piston untuk axle nomor 1 ini. Chamber brick sistemnya seperti ini. Dan kita lihat chamber brick axle nomor 2, dia menggunakan double piston. Dan ini untuk chamber brick nomor 2 ya, menggunakan double piston kayak nomor 3 dan 4.
shock absorbernya lur. Shock absorber springnya 4 lapis ya. 4 lapis XL1, XL nomor 2, 4 lapis springnya. Dan nomor 34 diperbola ya springnya. Ini adalah komponen rubber spring. Ada 2 rubber springnya yang disasis. Dan itu yang di U-ball-nya ada 1 ya, rubber springnya. Nah, ini yang biasa dicari truk mania ya. Ini adalah wheel drop-nya atau drop block-nya untuk tayernya lor. Tayernya ini ada serial number ban-nya. Dia menggunakan ban ukuran 325 datar 95 R24. 24 ini adalah ringnya. 95 ini adalah diameternya itu, dan 235 ada diameternya. 95 itu adalah ketinggian bannya lur. Seperti itu. Terus kita lihat komponen. Nah, ini adalah springnya lur. Springnya menggunakan 4 spring ya, 4 lapis. Nah, seperti itu adalah komponen pada apa itu? Pada rubber springnya. Rubber springnya ini yang XL1 lur. XL1. Terus ini yang nomor 2. Nomor 2 sama 4 spring ya. 4 spring ini adalah rod steeringnya lur. Rod steeringnya seperti ini. Kita cek bagian interior kabinnya lur. Nah, seperti ini logonya. Terus ini FMX ya, dari Volvo mau commissioning seat penumpangnya. Nah, dashboardnya ada emergency-nya lur. Ruang emergency-nya di atas. Nah, flanelnya, panel lampu. Lampu untuk takograf seperti ini, lampu kabinnya lur. Joknya sangat luas. Seperti ini. PTO-nya, power take off. Nah, seperti ini display panel. Display panelnya komplit semua. Nah, ini display panelnya musik, Bluetooth pun komplit semua di sini. Nah, seperti ini. Ini steeringnya lur. Ini displaynya juga. Apabila kontaknya di on. Nah, seperti ini. Display panelnya. Kontak workshop. Nah, ini untuk pengecekan. Seperti ini lur. Nah, mantap ya. Ini untuk monitor panelnya. Nah, ini adalah display atau switch-nya lur. Di sini semua switch-switch-nya. Ini untuk lampu sennya di sini. Tombol klaksonnya, logo Volvo-nya seperti ini ya. Untuk interiornya, truk ini matic lur, matic. Nah, ini adalah tuas transmisinya ya. Kita cek bagian attachment-nya. Buka kabinnya. Nah, dan ini SN-nya di sini. Kabinnya masih terbungkus semua lur. Kabinnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah lock-locknya lur. Ini sudah menggunakan power window. Sudah menggunakan power window ini. Switch power window-nya. Lock pintunya lur. Sudah elektrik semua. Komplit. Nah, ini untuk wipernya. Switch wipernya, logo wipernya di sini ada semua. Switch-switchnya. Truk asli Swedia. Pedal gas, pedal rem. Seperti ini. Kita cek.
HM. HM ini. Cek, mutun di sana. Vehicle data. Nah, HM-nya guys. Kuwi ta HM-nya. Engine running time kuwi 42 jam. Logonya Volvo. MX baru lor. Logonya Volvo. Nah, MX. Nah, benar. Lampunya. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, MX 440. 8x4. Tabinnya yang D13 ini biasanya digunakan pada truk Volvo FMX 440 atau Excavator 9,5 ya. Demikian ya video yang tak buat, tetap utamakan keselamatan di jalan. Ingat, keluarga, anak istri menunggu Anda di rumah. Salam pecinta truk mania ya. Salam pecinta truk mania, Mas Budi CB Sobodewe. Tentrem nengati, gumantung, rosolan panerirmo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada yang salah, bisa ditulis di kolom bagian bawah. Salam.